Oh, gak ada arahan, bro. Gus Miftah itu kan bukan bagian dari TKI. Jadi kalau misalnya kembali lagi ya. Yang gendong dua ya. Kita orang kaya. Sekitar menek. Oh, gak ada arahan, bro. Gus Miftah itu kan bukan bagian dari TKI. Jadi kalau misalnya kembali lagi ya, ada indikasi-indikasi kecurangan, serahkan saja kepada kanal-kanal yang berlaku ya. Dan apa namanya, ya kami tahu betul ya bahwa kami ini belakangan diserang terus dikait-kaitkan dengan berbagai macam kecurangan. Padahal yang pernah terjadi misalnya di Kabupaten Majalengka, di situ Ketua DPC PDIP yang dimana di sana dia juga adalah Bupati, sudah terbukti oleh Bawaslu melakukan kecurangan ya. Terbukti dalam artian ini berarti sudah dilakukan investigasi ya, bahwa beliau itu menggunakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBD daerah dan juga menginstruksikan jajaran-jajaran setempat untuk menggunakan paspor 23. Tapi kan kami kan tidak menjadikan ini apa namanya ya, bunga-bunga politik, bunga-bunga elektoral. Kami serahkan saja kepada kanal-kanal yang sudah disediakan oleh hukum. Terima kasih. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.